Halo semua, Diop di sini dan selamat datang di channel YouTube-ku. Oke teman-teman, hari ini ya kita entah udah episode 10 kali ya. Series membangun rumah kita di Minecraft dan hari ini aku akan membuat sebuah rumah pondok kecil seperti di belakangku ini. Ini dia, ini sebuah rumah pondok kecil teman-teman dan simple banget menurutku ya. Bisa kalian lihat di sini dan rumahnya tuh nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu makan banyak space. Dan apa kayak di dikelilingi oleh daun-daun yang indah dan bunga-bunga yang keren. Dan di sini juga kalian ada kayak workspace-nya gitu. Lalu saat kalian ke dalam, kan sudah disediain kayak apa armor stand untuk masak-masak, crafting table, sebuah apa namanya tungku api, bukan tungku api. Ya tungku api yang bilang ada. Habis itu sama dua kasur dan beberapa chest. Dan ini benar-benar simple sih rumah temen. Kayak tipe-tipe aesthetic house gitu cuy. Oke. Oke. Ayo kita gas buat rumahnya. Let's go. Oke, sebelum kita membuat rumahnya, aku akan mengenalkan bahan-bahannya dulu teman-teman. Di sini ada spruce plank, spruce stair, strip oak wood, spruce trapdoor, spruce slab, deep slab brick wall, deep slab brick stair, deep slab brick, glass, dan lain-lain ya. Aku males ngucapin semuanya cuy, apa kayak ngabis-ngabisin waktu gitu loh. Oke, pertama kita ambil spruce plank, ini kita udah punya. Lalu deep slab brick kita udah punya. Lalu kita ambil strip oak wood, spruce stair, spruce trapdoor, spruce slab. Ini kita ambil buka semua cuy, ini taruh di sini-sini deh biar kita gampang ntar ngatur-ngaturnya. Itu web segini aja cukup. Oke, sorry aku lagi sakit juga pilek jadi ya. Nah di sini kalian buat dulu dengan material apapun. Sini aku menggunakan stone dengan lebar ini kan lebarnya. Lebarnya tuh 11 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan panjang 15 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi panjang kali lebar 11 15 kali 11 guys. Nih, aku liatin dari atas ya biar kalian gampang. Oke, setelah itu kita pergi. Ini bakal kita jadiin bagian depan rumah. Kita kasih tanda dulu di sini. Ini bakal jadi bagian depan rumah. Nah, untuk bagian belakang rumah ya, kita ambil strip oak wood. Kalian buat pilar setinggi 4 blok. 1 2 3 4. Lalu kalian skip 5 blok. 1 2 3 4 5. Set. Ini kan ada 5 blok sisa nih. Kalian buat lagi pilar 4 blok seperti ini. Lalu ke bagian samping sini, aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi dari sini ke bagian sana 9 blok. 1, kita ambil, brick. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 kita ambil lagi strip outputnya guys. Kita buat pilar yang sama lagi. Di sini kita kelilingi dengan deep slate brick. Seperti ini. Lalu untuk lantai bagian dalamnya kita pakai strip oak wood teman-teman. Ini kita buatin dia kayak gini. Pokoknya bebas sih untuk dekorasi lantai bagian dalamnya. Kalian mau bentukin kayak gimana pun sesuka kalian. Tapi aku kasih dia kayak bentuk lurusan gini aja biar kayak simetris gitu kelihatannya. Oke, next kita akan membuat yang namanya tembok. Di sini temboknya kita menggunakan spruce plank teman-teman. Jadi ini kita isi aja. Seperti ini. Kita isiin semuanya cuy dengan spruce planks. Nah, ini kan jadi bagian depan rumahnya nih. Oke. Kita buat di sini kita hancurin dua blok seperti ini. Skip satu blok, hancurin, habis itu di sini ada sisa blok lagi. Kita skip dua blok untuk kita buat jendela seperti ini cuy. Nah, tampilan depannya tuh bakal jadi seperti ini cuy. Next untuk atap ya. Untuk atap nih kita tinggal naikin aja cuy. Nah, kemucit hari apa waktunya dulu. Oke, di bagian atap sini ya. Kalian tinggal tambahin aja. Bentuin dia kayak segitiga gitu cuy. Nah kayak gini. Tambahin 5 blok, 3 blok, dan 1 blok di bagian atas. Lakuin hal yang sama
di atap sebelah sini, cuy. Oke, setelah jadi seperti ini, kalian ambil rooster kalian. Kalian buatin kayak outline-nya gitu, cuy. Seperti biasa outline ya. Outline tuh kayak atap bagian luarnya gitu. Ini seperti biasa menggunakan teknik atas bawah ya untuk stairs. Kita kasih juga. Dan seperti biasa teman-teman, seperti yang udah biasa aku bilang, kalau aku tutorial kecepatan, kalian bisa slow motionin atau kalian pause-pause satu video tuh. Dan maaf ya kalau aku kecepatan. Oke, ini kita buatin kayak gini ya terus. Bagian sini belum. Nah. So, jadi seperti ini, kalian hancurkan atap paling ujung bagian atas ini, kalian hancurin. Dan kita ganti dengan deep slate brick, teman-teman. Kita buat seperti ini. Ini kayak buat atap bagian dalamnya. Dan sisanya bagian dalamnya ini, kita ganti dengan deep slate brick stair. Jadi, spruce stair itu cuma untuk outline aja, teman-teman ya. Seperti yang aku bilang tadi. Alright, bagian belakangnya sekarang. Oke, atapnya sudah jadi, bagian luarnya juga hampir jadi. Sekarang ambil lagi strip of wood, kita buat dia seperti ini, teman-teman. Karena nanti kita di sini taruh kayak garden gitu, cuy. Kita kasih deep slate brick stair di sini. Dan kita ambil spruce trap door, kita buat seperti ini. Kita tutup bagian-bagian ini ya, cuy. Nah, di bagian sini juga. Dan well, untuk sekarang rumah sudah jadi seperti ini dulu. Dan sekarang kita coba ambil barang-barang yang lainnya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada beberapa barang yang aku ambil, yaitu bricks, brick stairs, spruce door, flowering azalea leaves, diesel brick wall, campfire, spruce trap door, spruce stair, dan spruce slab. Terus spruce stair udah kalian tinggal pakai di bagian atap dalamnya aja sih, kayak gini, cuy. Jadi kan atap kalian kayak gini, kalian tinggal tambahin aja di dalam seperti ini. Oke, bagian sini juga. Lalu kalian berikan yang di bagian tengah ini spruce trapdoor, teman-teman. Nah, bakal jadi seperti ini deh, cuy. Next, kita buat tungku apinya dulu ya. Kita dari dalam dulu deh buatnya deh. Pertama, kita ambil brick. Dua blok, brick lagi seperti ini. Kita ambil brick stair. Kita buat dia berhadapan seperti ini. Lalu kita buat seperti ini, cuy. Jadi apa, brick stair itu kebalik gitu. Lalu dari kita kasih brick stair lagi seperti ini. Kita lubangkan di bagian sini, kita kasih campfire seperti ini, teman-teman. Nah, itu bagian dalam tungku api udah jadi. Lalu kita sekarang balik ke bagian belakang. Dimana di bagian belakang ini, kalian bisa ambil bricks. Kalian buat seperti ini, dua kayak gini. Oke, lalu kalian tambahkan lagi dua blok di bagian sini. Jadi, bentar tuh dua, dua, di sini empat gitu, cuy. Oke, lalu kalian ambil brick stair, taruh di sana. Kalian ambil lagi bricks, habis itu brick stair, ini kita hancurin, bricks, brick stair, kita hancurin lagi, naik satu sini, kita tambahkan brick block di bagian atas, kita kasih brick stair di bagian sampingnya biar jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian taruh campfire, jadi kayak cerobong asapnya gitu deh, cuy. Kalian tutupin deh tuh pakai apa namanya? Terus trap door seperti ini. Lalu di bagian atas kita tinggal kasih hiasan azalea ya, biar kayak estetik-estetik gitu, cuy. Nah, bagian sini juga. Dan last. Oke, udah jadi. Oke, setelah itu jadi, kita akan melanjutkan ke bagian luarnya. Tapi sebelum itu aku mau kasih pintu dulu. Dari dalam seperti ini, boom. Nah, kita hapus pintunya. Kita ambil campfire. Oke, jadi pertama kita buat dari halaman depannya dulu, cuy, di sini. Kita tambahin grass aja seperti ini. Lalu kita ambil deep slate brick walls. Kalian taruh seperti ini. Ini bakal kayak jadi penopang gitu, cuy. Next, ke bagian sini. Kalian skip 3 blok. 1, 2, 3. Oke, kalian tambahin brick wall. Oke, brick wall ya. Ya, deep slate brick wall seperti ini. Hanya dengan ketinggian 2 blok. Buat hal yang sama di bagian sini. Ya, jarak apa... satu garis gini, sama bagian sini juga satu garis. Lalu kalian ambil flowering azalea leaf, kalian tutupin dah tuh sampai seperti ini, cuy.
Nah, oke. Okay. Jadi seperti ini, kalian ambil spruce slab, kalian buat jadi kayak atap gini, jadi seperti ini. Oke. Okay. Ini kenapa aku kosongin? Karena kita bakal taruh campfire di sini, teman-teman. Jadi kayak atapnya tuh kayak bervariasi gitu loh, cuy. Nah, matiin kita campfire-nya pakai scope ya, yeah, shovel. Dan kita ambil spruce trapdoor, kita buatin dia kayak atap bagian luar gitu, outline atap untuk workspace-nya gitu, teman-teman. Oke, okay. Alright, setelah jadi seperti ini, asik, alright. Kita akan menambahkan jendela, cuy. Di mana tadi kita belum dapetin jendela ya. Kita kasih dia glass block ya. Lalu kita hancurkan di bagian sini, skip satu blok dari atas, set, tambahin. Di bagian sini juga, skip satu blok dari atas, boom. Lalu kita ambil lagi flooring azalea, kita kelilingi rumah kalian dengan daun ini, cuy. Gila, sumpah ini floor paling bagus menurutku sih. Oke, udah jadi. Sekarang kita bakal masuk ke bagian furniture. Oke, ini adalah furniture kita, di mana ini ada beberapa benda seperti crafting table, smoker, furnace, armor stand, iron chest plate, armor, flower pot, flowering azalea, anvil, smithing table, spruce slab. Ini bener nggak butuh sih bener ya. Besok kita bawa aja. Iron boot, armor termasuk bookshelf, front bed, chest, stone cutter, dan greenstone. Kita buat dari bagian luarnya dulu. Di mana di bagian luar kita membutuhkan smithing table dan anvil sama ya ini doang harusnya sih. Oke. Di sini kita buatin dia kayak meja kecil gitu, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini taruh. Ini bener ya. Nah, pokoknya kayak ada space satu di sini. Lalu kalian kasih lantern. Dan di sini kalian tinggal kasih greenstone, meeting table, anvil. Di atasnya kita taruh stone cutter. Dan harusnya sudah cukup sih, segitu sih. Sama, oh iya, blast furnace-nya aku lupa, guys. Blast furnace. Ini dia. Salah. Blast furnace, atas kita kasih anvil. Nah, bagian workspace di luar sudah jadi. Simpel banget, teman-teman. Dan benar bisa kalian isiin lagi sih trapdoor seperti ini. Ya, kalau kalian mau isi. Kalau kalian nggak mau isi juga nggak apa-apa. Tapi aku isi aja biar sesuaiin ya. Lalu, kita masuk ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini kita bakal kayak ngedesain kamar dan lain-lain. Yang dimana nih kita udah nggak butuh. Kita butuh, ini butuh, ini butuh. Kita buat dari kasurnya dulu. Kasurnya, kita pasin sama dua jendela ini seperti ini, cuy. Bookshelf tingkat 2 seperti ini. Ambil spruce trapdoor, taruh di bagian kacanya ya, bukan di atas kaca seperti ini, tapi di bagian atas kacanya. Kasih chest, mana chestnya, mana? Kasih chestnya. Boom 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 boom, 4 seperti ini. Lalu kalian tutup di bagian sampingnya dengan spruce trapdoor lagi, teman-teman. Di sini kita kasih spruce trapdoor lagi, pakai meja untuk naruh pot ya. Lalu kita ambil pot ke sini. Flowering azalea. Apa lagi ya? Chest udah, blast furnace udah, bookshelf udah. Tinggal ini aja sama armor stand-nya, cuy. Malah tak use anjir, astaga. Oke. Okay. Nah, kita tinggal beresin bagian sini, cuy. Yang di mana ya? Gampang banget, kalian tinggal taruh-taruh item aja seperti ini. Eh, salah. Dan well, rumah kalian yang sangat-sangat simple ini sudah jadi, teman-teman. Storage room ada, bed ada, workstation ada di bagian dalam. Habis itu di bagian luar juga ada workstation. Dan jangan lupa, teman-teman. Nih, kalian isiin bunga nih. Misalkan aku isiin bunga apa ya? Decoration block mana? Ini natural block harus disini. Ah, ini dia. Ini. Eh, salah. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, segitu aja. Dan ya, rumah kita sudah jadi, teman-teman. Dan yes, akhir rumah kita jadi, teman-teman. Thank you ya, teman-teman, udah nonton videoku membuat rumah di episode 10. Loh, gila, gigi kalian yang udah nonton sampai episode 10. Walaupun aku update kontennya lama, tapi makasih banget yang udah nonton. Oke, teman-teman. Thank you udah nonton videoku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sorry misalkan kok karena penjelasanku agak patah-patah dan sangat cepat dikarenakan aku juga lagi sakit ya. Thank you udah mengerti ya. Dan see you in the next video, teman-teman. Dadah.